Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita teruskan perkongsian kita pagi ini dengan topik kita, bimbingan mu'alaf MRM, penguat jati diri. Kita nak tahu sedikit pengalaman, mungkin ada sedikit pengisian juga bersama dengan mu'alaf daripada MRM sendiri, iaitu kita ucap selamat datang kepada Alicia Lee Su Chuen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama dengan kami pagi ini. Dan mungkin kita boleh juga sedikit pengenalan lah dengan Alicia kepada penonton-penonton di sana. Difahamkan Alicia menghadiri kelas bersama dengan MRM sebelum masuk Islam, sebelum kembali kepada Islam, dan hanya memeluk Islam selepas beberapa bulan. Beberapa bulan menghadiri kelas ni. Mungkin sedikit perkongsian, sedikit pengalaman bagaimana permulaan bersama dengan MRM. Kongsikan bersama dengan penonton kita. Okay, saya Alicia. So saya first dapat kenali MRM melalui seorang kakak, sebab sebelum ni saya kerja kat sebuah facial. Saya buat customer service dan kakak tu selalu berpuasa walaupun bukan bulan Ramadan. Okay. Jadi pun saya lepas dah beberapa kali dia kata dia berpuasa. Mm-hmm. Jadi saya pun tanya dia kenapa. Dia jelaskan pasal puasa sunat dengan puasa putih semua itu. Lepas tu dia tanya nak kenal lebih mendalam ke pasal Islam. Saya cakap boleh juga. Masa tu tak terfikir nak tahu lebih kepada Islam, tapi diberi opportunity lah. Jadi saya pun terima je. And then dia bawa saya kepada MRM, jumpa dengan Brother Fidaus. Lepas tu introduce juga kat cikgu saya, Rina. Jadi ya, lepas beberapa kelas saya dapat tanya dia banyak soalan pasal Islam yang saya rasa mungkin sebab tak ada soalan yang bodoh sangatlah. Ya. Yang bukan tak ada soalan yang bodoh sangat, memang tak ada soalan yang bodoh. Ya. Memang kita nak tahu. Bila jadi, kita nak tahu, memang kita akan bersoal. Ya, jadi yang apa yang saya belajar pasal Islam sebelum ni, mungkin yang betul ke tak betul ke, saya double check dengan dia. Lepas tu, last-last saya pun masuklah Islam ya, pada hujung bulan September 2020. Oh, okey. So, 2020. Yeah. Berapa bulan tu? Berapa bulan sebenarnya? Berapa bulan? Macam ada mungkin dalam 6 bulan ataupun kurang ataupun lebih. Masa tu saya busy. So, saya pun lupa jangka dia antara 6 bulan sampai setahun. Okey, yeah. Baik. Apa sebenarnya yang uniknya kalau belajar dengan MRM? Kalau nak ikutkan yang boleh menyebabkan Alicia sendiri macam tergerak, macam nak tahu dengan lebih lanjut lah. So, yang saya dapat perasan tu mereka senang nak jumpa dengan mereka. Okay. Sebab tak payah pergi kat kelas yang setiap minggu, tarikh yang macam hari yang sama, masa yang sama. Kalau saya free, saya boleh Flexible lah. Flexible, ya. Ya, lepas tu tak payah kat dalam mereka punya office juga. Sebab mungkin risaulah kalau parents saya tahu saya pergi mana masa tu. So kita jumpa kat Starbucks. Masa tu belum boikot semua lah. So jumpa kat Starbucks semua untuk borak lah pasal ini. So dia bukan serious punya conversation, tapi macam Q&A. Okay. Lebih kepada perbualan sahaja. Yeah. Okay, baik. Dan mula-mula tadi Alicia kata ada akak di tempat kerja yang recommend kan kepada. Itu seorang customer lah. Saya dapat customer. Kenal. Yeah. Oh, okey, baik. Dan waktu tu tak rasa macam macam risau ke? Macam tiba-tiba nak ajak pergi satu tempat Islami yang orang belajar-belajar macam tu. Tak rasa macam risau ke? Ada rasa ragu-ragu ke? Tak ada? Tak lah. Sebab masa tu saya dah cuba kenal lebih detail pasal agama-agama lain. Okay. Sebelum ni saya Buddhist. So, saya start belajar pasal agama lain lah yang bukan dah saja dalam Malaysia punya. Okay. So, bila dapat tahu ini, saya pun macam, okay, surrender lah kalau apa jadi, apa jadi. saya pergi dulu, lepas tu baru cerita. Okay, baik. Dan bila dah bersama dengan MRM, kongsikan juga kepada penonton kita, apa antara bentuk sokongan yang MRM sediakan, yang diberikan kepada mereka macam Alicia sendiri kan, yang mungkin yang baru revert to Muslim, ataupun baru nak kenal, antara sokongan yang mereka beri apa? Antara, dia ada satu skill. So, antaranya, lepas saya dah ucap syahadah. So, of course, mereka tolong saya ajar saya macam mana ambil wudu, solat. Lepas tu, kalau ada apa situasi yang saya hadap
cabarannya, cabaran dalam kehidupan, saya akan tanya untuk Islamic perspective. So saya dapat tahu bukan yang terbaik, tapi saya tahu last step mana yang saya boleh ambil untuk selesaikan apa-apa masalah. At least lah ada sikit idea. Lepas tu sampailah mereka tolong saya juga untuk register kad Islam. So proses dia sangat mudah je dengan mereka. Lepas tu dengan zakat. So ada seorang nasib baik boleh ikut saya pergi buat proses zakat tu, pergi jumpa AJK masjid, pergi surau, semua itulah. Okay. Baik, sekarang ni macam mana penerimaan keluarga? Okay. Sekarang keluarga semua dah okey dah. Okey, alhamdulillah. Dan antara aktiviti lain, tadi macam Alisha ada kongsikan juga kelas-kelas yang fleksibel yang bersama dengan MRM. Apa antara aktiviti-aktiviti lain bersama dengan MRM? Aktiviti lain of course lah street dakwah mereka. So kalau yang tak tahu street dakwah pun, mereka ada bengkel, bengkel metodologi dakwah yang orang boleh belajar sikit-sikit lah macam mana untuk berdakwah kepada orang lain. Memang MRM akan terbuka kepada semua sesiapa saja yang nak join ke macam? Ya, dia terbuka saja. Kalau hari itu nak pergi volunteer, sebab mereka kat Bukit Bintang, every Sunday. Ya, so kalau nak pergi cakap je nak volunteer, mereka akan cakap okay boleh tolonglah ini buat tu. Every Sunday. Yes, every Sunday from 3 to 5:30. Okey, maknanya petang-petang Ahad saja akan ada di Bukit Bintang. MRM aktiviti luar yang dilakukan oleh mereka, iaitu street dakwah ya. Street dakwah. Dan mungkin di kesempatan ini apa antara seruan mungkin ada daripada Alisha sendiri kepada penonton-penonton yang sedang menonton sekarang ni, mungkin untuk mereka support ataupun menyokong MRM dengan aktiviti yang dilakukan, dengan dakwah yang MRM lakukan, supaya dapat membantu lebih ramai lagi masyarakat Muslimi yang di luar sana yang baru memeluk Islam ataupun yang ingin mengenal Islam dengan lebih jauh. Ya, so yang tu pertamanya, yang penting tu kena tahu orang yang bukan Islam tu, mereka boleh terdedah kepada Islam dengan macam-macam cara. Tak semestinya yang cara yang kita ingat mereka akan terima Islam lah. So kalau boleh kita cuba untuk be kind kepada yang non-Muslim, bukan sebab mereka tua ataupun kecil ataupun bukan kaum yang sama, tetapi anggap macam mereka mungkin akan masuk Islam pada satu hari nanti. Yeah. So kalau boleh, kalau tahu yang sesiapa yang mungkin akan dapat fitrah, so boleh pergi kenalkan mereka kepada MRM ataupun kalau nak join street dakwah boleh saja juga. Yeah. Tunjuklah, boleh bagi sokongan untuk MRM ataupun join volunteer jugalah di situ. Boleh join juga MRM dan turun untuk street dakwah. Yes. Macam Alisha sendiri. Volunteer lah. Saya pernah baru dua kali. Baru dua kali. Okey, baik. Yeah. Dan mungkin kepada mereka, mungkin ada antara rakan-rakan Alisha yang sedang menonton sekarang ni, untuk mereka sama-sama support, membantu, bukan daripada yang Muslim ke ataupun yang bukan, yang belum Muslim. Maaf, apa? Daripada yang rakan-rakan macam Alisha sendiri, kepada rakan-rakan yang Muslim ataupun yang belum Muslim, untuk sama-sama menyokong MRM untuk street dakwah mereka, untuk dakwah mereka yang mereka lakukanlah. Ya, maaf, tak faham. Mungkin daripada Alisha sendiri, seruan kepada, tadi kita berikan seruan kepada masyarakat luar sana untuk sama-sama menyokong, membantu MRM, dan mungkin kepada Alisha sendiri, rakan-rakan Alisha sendiri yang mungkin masih tak tahu dengan MRM ataupun sudah tahu, untuk sama-sama bersama dengan Alisha menyokong MRM. Seruan kepada rakan-rakan Alisha. Saya selalu je pergi MRM. Kalau nak ikut, bagi tahu je. Kalau nak tahu lebih, nak ada apa info, saya pun boleh bagi nombor telefon admin lah. Contact saja saya. Itu dia kepada rakan-rakan Alisha. Sorry, tak faham soalan. Nah, tak apa, it's okay. Kepada rakan-rakan juga di luar sana, boleh sama-sama membantu, menyokong aktiviti yang dilakukan oleh MRM. Kita ucapkan terima kasih kepada Alisha Lee Soo Chuen sama dengan kita pada pagi ini untuk slot bimbingan mualaf MRM, penguat jati diri. Dan kepada anda, teruskan bersama kami. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas ini dalam Assalamualaikum.